Kecurunan sama dengan 2 buka kurungan 3.2. Okey. Salah. Okey, lepas tu kita kena buat 2 sama dengan 2 buka kurungan 3 tutup kurungan tambah C. Okey. Jadilah. Sekejap eh. Lepas tu turun bawah, C sama dengan C sama dengan 2 tolak 6. Okey. Dapat 6 ni sebab 3 tu, 3 dalam kurungan tu darab dengan 2 tadi. Okey. Jadi bila 2 tu pindah jadi tolak. Betul. Jawapan dia turun bawah, Y sama dengan 4X 4X tambah 2. Y sama dengan 4X tambah 2. Okey, kecerunan dia berapa tadi? 4 ke kecerunan dia? Kecerunan dia 4. Soalan dia kecerunan dia 4. 2. Ha, kecerunan dia 2. Jadi Y sama dengan 2X tambah 4. Soalan dia tulis kecerunan dia 2. C dia? C dia dia yang... Berapa? 2 tolak 6 kan? 2 tolak 6 negatif 4 kan? So C dia negatif 4, kecerunan dia 2. Jadi Y sama dengan 2X tolak 2. C dia berapa? 4 kan? 4. So Y sama dengan 2X tolak 4 sebab kecerunan dia 2 dan sebab C dia 2 tolak 6 negatif 4. So Y sama dengan 2X tolak 4. Okay. Solihin? Cuba dengan sini. Soalan dia, kecerunan sama dengan 4. Koordinat yang dia bagi 2, koma 7. Mula-mula saya buat titik H, buka kurungan 2.7. Lepas tu cari Y dia 7. Jadi yang bawah tu pula tulis 7 sama dengan 4, buka kurungan 2 tutup kurungan tambah C. Lepas tu bawah dia pula tulis 7 sama dengan 8. 8 ni sebab 4 darab dengan 2. Okey. Lepas tu 8 tambah C bawah tu. Lepas tu 8 ni pindahkan ataupun campak dia dekat sebelah dia jadi negatif. Okey. Jadi 7 tolak 8. Sama dengan negatif 1. Okey. Atau C dia sama dengan negatif 1. Okey. Jawapan yang akhir dia Y sama dengan 7X tolak 1. Okey. Soalan dia kecerunan dia berapa tadi? Kecerunan dia 4. Kena tahu dekat X tu mesti kecerunan kan. Y sama dengan MX tambah C. M tu kecerunan. So sepatutnya Y sama dengan Y sama dengan 4 X tolak 1. Okay, good. Solihin Izil. Okay, soalnya kecerunan sama dengan 5, koordinat 4.6. Cara 6 sama dengan 5, buka kurungan 4 jauh kurungan tambah C. Lepas tu 5 darab 4 20. 6 sama dengan 20 tambah C. C sama dengan 26. Sebab apa? 6 tolak negatif 20. No, 6 tolak 20 sebenarnya. Ya. 6 tolak 20. 6 tolak 20 jadi C sama dengan negatif 14. C sama dengan negatif 14. C sama dengan negatif 14. Negatif 14. Okey. Lepas tu Y sama dengan Y
5 darab 5x tambah negatif 14. So 5x tolak negatif 14. 5x tolak 14. Sebabkan tambahan tolak. Okay, good, Izil, Solihin dan Dan.